Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa nikmatillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa bihi wa nasta'in umur dunya wa din. Wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala ajza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu ladzim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyyun habibul karim Allahu rabbul alamin. Insan peron PNRI yang insyaallah senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala agar diri kita insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya. Wabil khusus pada sore hari ini, alhamdulillah Allah telah memberikan umur kepada kita di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Semoga dengan syukur kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nikmat kita ditambah, ditambah, dan ditambah. Solawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, manusia agung, manusia mulia, santun dalam tutur kata, tingkah laku, perbuatan, dan sayang pada umatnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berselawat kepada beliau, insyaallah kita insan Perum PNRI dicatat sebagai hamba Allah yang bertakwa, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Insan PNRI yang kami banggakan, kami muliakan. Tentunya telah banyak para pengisi kultum sebelumnya yang menyampaikan hikmah keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Tentunya kita selalu berdoa, bahkan 3 bulan sebelum Ramadan datang, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar dirahmati di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan dipertemukan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kenapa? Kita kepingin ditemukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Tentunya banyak yang pernah kita kaji bahwasannya di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai pegangan, sebagai panutan, sebagai acuan bagi seorang muslim. Selain itu, di bulan Ramadan juga terdapat 1 hari
di mana Allah telah tentukan, yaitu Lailatul Qadar. Semoga kita dapat mengisi Ramadan tahun ini 1443 Hijriah dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri lahir batin, fisik maupun psikologis. Semoga kajian kita insya Allah, saya akan mengambil tema bekerja dengan tuntunan Al-Quran. Insya Allah Insan Pelum PNRI akan kami lanjutkan pertemuan kajian kita ini di kesempatan besok. Semoga menjelang berbuka puasa ini Allah ridho atas ibadah yang telah, sedang, dan akan kita tunaikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wal barokah. Wa aku minkum summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.